Badrus? Pulang. Kok bisa manis gitu hidup lu dah? Pulang. Lebar an. Aku merasa bersalah sama nggak perlu sih sebenarnya. Merasa bersalah sama siapapun. Apa yang ditunggu saat lebaran? Yang ditunggu saat lebaran, ya. Kumpul keluarga. Maaf-maafan. Gak puasa. Gak kayak lu dong. Gak puasa ngomong. Silaturahmi sama orang tua, sama keluarga. Kan ngumpul nih, keluarga besar, terus dapet THR. Yang ditunggu pada saat lebaran adalah sudah tidak puasa. Dari kemarin tapi gak puasa. Bukan hanya untuk orang-orang muslim aja. Lebaran untuk saya sudah menjadi budaya orang Indonesia. Lebaran. Lebaran itu makan ketupat, makan daging, makan opor. Ketupat sama kue lebaran. Kolesterol. Ngaleng gangguan. Minyak. Potkop. Potkop. Abis itu sakit pala, bahkan santet. Gue minta revisi lebaran nih, sang. Lebaran gue direvisi sama liburan gue. Tolong ya, Pak E. Tolong ya. Bagaimana silaturahmi yang tadi yang gak kenal menjadi kenal? Karena apa? Bermaaf-maafan. Lah, Pak, gak apa-apa, Pak. Kan lebaran. Bermaaf-maafan itu belum tentu harus ketemu. Pulang gak lu? Enggak. Pulang? Kemana? Ke Malang. Oh, lebaran gak? Lebaran. Gua ke Pekalongan. Mahal, tiketnya, Mas. Mahal. Sumedang. Nengok. Pakai sepatu baru. Sepatu baru. Hanya momen lebaran yang bisa menyatukan satu keluarga. Kita nggak perlu merasa salah sama siapapun, masa lalu, masa depan, hari ini nggak perlu kita persalahkan karena sebenarnya kesalahan bisa diperbaiki, kesalahan bisa dimaafkan, yang penting gimana kita jadi lebih baik. Dulu kayak lo, gue nggak kenal sama lo, I don't care, yang penting gue minta maaf dulu. Jadi itu adalah budaya yang keren menurut gue, jadi yes, saya lebaran. Selamat lahir dan batin. Jadi lebaran.